Asanti dibuat kagum dengan percapaian Fuji Utami Putri yang sedang diberitakan membangun villa yang dilengkapi dengan kapasitas lengkap. Fuji Utami Putri merupakan artis selegram terkenal saat ini mulai mewujudkan impiannya pada tahun 2024 yang lalu. Seperti yang kita ketahui Fuji mengaku ingin beli villa di Bali tahun ini, akui masih santai soal pasangan hidup. Fujianti Utami Putri alias Fuji mengungkap harapan yang ingin ia capai di tahun 2024. Melansir YouTube Insert Live, Selasa, 16 Januari 2024, Fuji mengaku ingin membeli sebuah villa di Bali. Resolusi di 2024 semoga aku bisa beli villa di Bali, ucap Fuji. Keinginan Fuji untuk membeli villa di Bali tampaknya beriringan dengan kekayaannya yang semakin bertambah. Terjun ke dunia hiburan semenjak kedua kakaknya yakni Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel meninggal dunia, popularitas Fuji kian mendulang. Impian Fuji untuk bisa memiliki villa di Bali tampak diungkap setelah ia membeli sebuah rumah mewah. Di tahun 2023 kemarin, Fuji baru saja membeli sebuah rumah yang harganya disebut-sebut mencapai Rp13 miliar. Rumah mewah Fuji yang berada di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan itu tampak memiliki dua lantai yang dibangun di atas tanah seluas 500 meter persegi. Fuji membeli rumah itu dengan kerja kerasnya sendiri tanpa bantuan kedua orang tuanya. Rumah itu pun tak hanya terlihat mewah namun juga dilengkapi dengan sejumlah fasilitas. Mulai dari gazebo, kolam renang, hingga perabotan rumah tangga canggih seperti mesin cuci piring. Fuji sendiri mengungkap bahwa tahun 2023 menjadi salah satu tahun yang paling membuatnya bahagia, selain itu Fuji pun bahkan turun langsung untuk memperhatikan masuk dan keluarnya keuangan. Semenjak kejadian itu aku jauh lebih hati-hati lagi monitor tim kata Fuji di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa, 12 November 2024, dikutip dari tribunnews.com. Jauh lebih galak juga, jadi ngeliatin bangetlah detail-detail pengeluaran dan pemasukan, terusnya. Seperti diketahui, sebelumnya ex-manajernya, Batara Ageng melakukan penggelapan dana hingga Fuji dirugikan Rp 1,3 miliar. Atas kasus ini, Batara Ageng difonis majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Walau uangnya tak kembali, Fuji mengaku cukup puas terhadap hukuman yang diterima ex manajernya itu. Alhamdulillah semuanya prosesnya berjalan cepat. Aku juga lumayan puas sama hasilnya, He ujar Fuji. Uang bisa dicari lagi, tapi kan kalau keadilan sudah ya. Kalau uang bisa dicari lagi insya Allah. pungkasnya Selain itu selegram Fujianti Utami atau Fuji kini tengah diisukan dekat dengan Fadil Jaidi. Terbaru Fuji mendadak mengatakan rindu dengan Fadil Jaidi. Pada unggahan Fuji, Senin, 11 November 2024, ia memperlihatkan video ketika dirinya asyik mengobrol di acara pernikahan kakak Fadil Jaidi beberapa waktu lalu. Mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut nampak tertawa lepas ketika dirinya mendengarkan cerita dari Fadil. Lewat keterangan unggahan, Fuji menyampaikan rasa rindu kepada putra kedua pakmu itu. Siang makan nagit, kalau malam kangen kamu banget, tulis keterangan video tersebut. Di video tersebut pula, Fuji sempat.